Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Bapak Ibu, saya selaku masyarakat biasa ingin menyampaikan jeritan hati saya, tangisan saya kepada Bapak Jokowi selaku panglima tertinggi di negeri Indonesia ini. Selalu tangisan yang jerit nih Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sangat menderita. Syukur. Emang COVID-19 yang gaya Pak Jokowi? 100% berhenti. Pak, makan saja saya sudah syukur, Pak. Tahu nggak, Bapak? Enggak. Terus sing ngarep bayar mbahmu. Tidak tuh bapak tersebut. Saya udah pergi ke leasing untuk menunda kredit mobil saya. Syukur siapa sing ngongkon kredit? Enggak, urusanmu. Dilakukan sepanjang 1 tahun. Goblok, lah terus perusahaan harus juga kan nanti. Dan contohnya biar lebih bapak cepat mengerti adalah cicilan kredit mobil saya 9.800.000. Syukur kejongor cocotmu, sopo sing perintah. Emangnya diperintah Pak Presiden gue golek utangan kemaki. Terus saya juga ada cicilan utang di Bank BRI kredit rumah. Saya juga melakukan penundaan sepanjang 1 tahun. Lah uremu kur kok gue golek utangan naik goblok. Keras aja ngandali utang. Syukur badok cocotmu. Nangis terus kowe nangis getih ora bakal ana sing nyaur utangmu bodong. Ya cengah sapa sing perintah kowe utang? Apa memangnya utang sing gara Covid? Walah cengah kowe. Syukur modaro. Lah kowe ora bayar utang gelem dicitak lambemu. Sopo sing perintah rae mutang, Cuk? Kae ora iso nyaro aja golek utangan. Baik nasib kami. Pemerintahku tuh hanya berhak gawe kebijakan, ora iso mbayari utangmu. Emange kowe utang sing perintah Pak Jokowi? Utang kok gawe-gawe dhewe kok saiki nyalahne Pak Jokowi. Ya itu kewajibanmu pokok, lek jenenge wong duwe utange ya nyaur. Sopo sing perintah utang? Lah kowe dimakan gengsi. Pengen wae kok golek utangan. Syukur nyonyor cocotmu modar ora we. Nungas nangis so sampe mili getih ora bakalan sing nyaur utangmu. Modar kerja, ayu-ayu manfaatnya ayu muwi, nggo kerja golek duit, ora golek utangan. Yang bisa saya sampaikan kepada Pak Jokowi, surat kanggo cuk omongan muwi ora bakal dirungokne. Nyampah we. Membuat peraturan yang baru yang benar-benar Pak. Peraturan piye neh sing kok jaluk? Sekian dari saya. Utangmu ora bakal ketutup. Beleh Jokowi meneh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.